dapetin benefit di Gias ini bisa-bisa aja bang. Cuman memang ada konsennya di situ yaitu rate bunganya bang. Nah di mana rate bunga khusus di Gias ini memang sangat-sangat menarik bang. Khusus Terios sendiri ini Terios mulai dari tipe terendah ya. Kita kasih DP khusus event Gias, DP dianggap. Berarti kalau saya beli di Asus Sigra DP berapa sekarang? Nah, khusus event yang program Gias ya bang ya, kita kasih maksimal tenor 5 tahun. Bapak Ibu cukup DP-nya di angka 2. Oke, balik lagi di Seputar Otomotif. Pada kali ini kita akan bahas Daihatsu Sigra dengan Daihatsu Terios ya. Benar banget, Le. Di event Gias. Yes, benar banget. Sampai tanggal 20? Sampai hari Minggu depan, Bang. Berarti tanggal berapa tuh? 28 ya. 28. 28 28 Juli. Tapi misalkan nih, Lendrik. Siap, gimana tuh? Kalau ceritanya promo eventnya atau eventnya lagi habis. Baik. Tapi yang nonton ini mungkin di awal bulan Agustus. Pahit-pahitnya gitu ya? Iya, masih bisa nggak sih? Baik, jadi memang terkait promo-promo bang, sebenarnya sih dibilang untuk dapetin benefit di Gias ini bisa-bisa aja bang. Cuman memang ada konsennya di situ yaitu rate bunganya bang. Nah, di mana rate bunga khusus di Gias ini memang sangat-sangat menarik bang. Okay. Gitu sih bang. Seperti itu ya? Iya, benar banget. Tapi kalau saya lihat, kita ngobrol dulu ya, ya. Di booth Daihatsu ini ya. Ini katanya tuh saya lihat ada Sigra apa tuh? Kardus ya? Sigra Kardus. Itu maksudnya seperti apa itu? Itu sih apa ya? Jadi Sigra Kardus sendiri memang itu kan dari tim Daihatsu mungkin merakit supaya ada kreativitas aja sih. Oh, kreativitas. Itu okay. Abangku. Terus saya ngelihat juga ada Terios. Terios juga benar. Nah, bukan Terios seperti ini ya? Bukan Terios seperti ini. Itu Terios yang kayaknya modelnya agak baru, dia ya. Lebih tinggi juga ya bentuknya ya. Jadi itu mau apa ya? Terios konsep sih bang, kita sebutnya ya. Oh, jadi konsep. Konsep. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya Terios dan mungkin ingin modifikasi seperti itu juga bisa. Nah, ini sebagai contohnya seperti itu gitu loh, Bang. Oh, itu hanya konsep. Hanya konsep aja sih, Bang, seperti itu. Oke. Terus saya juga lihat ada Xenia tuh. Nah, siap. Nah, itu konsep atau apa? Nah, kalau Xenia sendiri memang selama event di Gias ini kita mengeluarkan khusus yang varian ADS ya, Bang. Jadi kita ada Xenia ADSX. Oke. Nah, di mana memang benefit-benefitnya sendiri dia ada tambahan-tambahan garnish dan dia juga ada two-tone, Bang. Oh. Ada two-tone-nya Xenia-nya, seperti itu. Tapi kan waktu tahun kemarin itu kan namanya Xenia Limited Edition. Yes, bener banget. Oke, apakah ini juga limited edition barangnya? Kalau untuk Xenia sendiri sih, dibilang limited sih enggak ya. Cuman memang untuk bisa didistribusikan ke Bapak Ibu nih yang melakukan pemesanan khusus yang Xenia X ini, itu kita baru akan bisa merealisasikannya, mendistribusikan mobilnya tuh di bulan September, Bang. Oh, itu untuk bulan September? Di bulan September, abangku. Okay. Seperti itu. Berarti itu warna two-tone itu hanya putih hitam aja? Ya, hanya putih hitam, Bang. Oke. Itu warna baru hitungannya ya? Warna baru, benar banget. Warna baru. Tapi udah masuk di press list? Sudah, dan itu nanti menambah harganya aja sih. Boleh dong, itu kira-kira kalau harga cash-nya itu di angka berapa tuh? Kalau untuk Terios sendiri sih kemarin harganya... Nah, yang model seperti itu, misalkan ini kan bulan September akan keluar. Ya. Bukan di bulan September akan keluar. Maksudnya bagi Bapak Ibu yang melakukan pemesanan di Gias, untuk realisasi mobilnya kita kirim itu di bulan September gitu loh. Ya, berarti kira-kira saya dapat kalau dengan bentuk seperti itu harga berapa itu? Itu kurang lebih sih nambah dari basic harga mobil yang ADS, itu nambah range-nya itu di angka 1,5 sampai 2,5 juta, Bang. Oh. Tinggal nambahin aja. Dari basic-nya yang varian ADS, seperti itu, Bang. Oke, lumayan ya. Nggak terlalu tinggi ya? Ya, benar. Tidak terlalu tinggi. Dengan cukup mewah sih, Bang. Tapi diskonnya ada kan? Diskon pasti ada dong. Pasti apalagi event di Gias ini. Terus satu lagi. Yes. Di pojok sana ada namanya Rocky. Rocky apa namanya? Hybrid. Hybrid. Oke. Okay. Itu maksudnya seperti apa tuh? Rocky Hybrid juga sebenarnya apa yang kita pajang kayak hybrid, kayak Terios. Konsep ya kan? Kah atau ada itu mungkin? Itu memang lebih ke mobil konsep sih, Bang. Konsep ada mungkin rencana kah? Kalau dibilang mungkin, pasti ada kemungkinan. Cuman saya internal pun kita belum tahu kapan akan realisasinya, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Oke, sekarang kita fokus ke Terios ya. Yes, abang. Jadi kita udah membahas sedikit. Oh iya, satu lagi, Bang. Ini konsep juga, depan. Ini mobil K-car sih, Bang. Ini di Jepang ya, Bang. Mungkin, ya sama sih. Ini juga mungkin dalam waktu dekat sepertinya belum akan di-launching di Indonesia ya. Oke. Karena ini kan mobil K-car yang ada di Jepang. Oke, baik. Terios ini dibanderol dengan DP berapa? Baik, khusus event di Gias, mungkin sedikit share ya bang ya terkait benefit-benefit yang ada di Gias ini bang. Jadi rate bunganya sendiri bang,
mulai dari yang terendah 0,67 sampai tenor maksimal 5 tahun, kita kasih rate bunganya di angka 4,67% aja, Bang. Wow. Sangat murah, Bang. Lebih murah dari finansial lain lah. Oke. Okay. Gitu. Oke. DP-nya di? Nah, khusus Terios sendiri, ini Terios mulai dari tipe terendah ya. Kita kasih DP khusus event Gias, DP di angka 40.500.000. Oke. Okay. Dengan angsuran 4.250.000 selama 5 tahun, dan itu sudah termasuk angsuran pertama, Bang. Oke. Okay. Gitu. Okay. Berarti harus memiliki histori pinjaman? Tidak ada histori pinjaman, Bang. Tidak ada ya? Selama periode event di Gias. Oke. Okay. Gitu. Itu masih bisa nego nggak? Itu sebenarnya udah sangat-sangat net, sangat sih, Bang. Ya? Sangat-sangat net. Cuman terkait nego mungkin ya benefit-benefit diskon, apa, bonus lah. Itu nanti bisa. Oh iya, bonus kalau saya beli sama Lendrik di Gias dapat apa? Bonusnya apa ya? Bicara bonus-bonus sih mungkin apa? Tiket masuk saya kasih free bagi Bapak Ibu yang mau datang ke sini ya. Kalau saya beli mobil di Gias, baik, bonusnya apa dapatnya? Bonusnya apa ya? Kita kasih ada ya, Lucky Dip kah atau Lucky, mungkin. Nah, itu bagi Bapak Ibu yang mau datang dapat Lucky Dip memang. Lucky Dip terus vakum. Tiket bisa saya kasih free. Okay. Buat dua orang. Terus kalau paling ya apa ya, ya mungkin selebihnya nanti kayak faktor apa, mungkin kayak sarung jok atau body cover, itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, Bang. Oke. Okay. Seperti itu. Baik, kita langsung bahas ke Daihatsu Sigra. Sigra. Yes. Yuk. Oke, okay, kita di Daihatsu Sigra, Sigra ya. Warna oranye. Menyala. Iya enggak? Warna batal lah ya. Warna menyala. Harga berapa sekarang? Harganya sendiri sih range-nya masih di angka 100, dari yang terendah sih 130 jutaan ya, Bang ya. Sampai yang tertinggi itu di angka 184 untuk harga Jakarta. Oke. Berarti kalau saya beli Daihatsu Sigra DP berapa sekarang? Nah, khusus event yang program Gias ya, Bang ya. Kita kasih maksimal tenor 5 tahun. Bapak Ibu cukup DP-nya di angka 21 jutaan aja, Bang. Dengan angsuran 2.500, itu sisa 59 lagi. DP 1 jutaan, DP 21 jutaan. Oh, 21 jutaan. DP 21 jutaan dengan angsuran 2,5, Bang. 2,5. Kalau kita konversi ke perharinya paling sekitar 85 ribuan lah, Bang. Murah ya? Sangat murah, Bang. Sangat murah banget. Tapi masih berlaku nggak sih, Bang, kalau saya mau angsurannya sekitar 930 ribu per bulan selama 5 tahun? Pasti bisa dong, Bang. Masih sangat berlaku. Berlaku otomatis ya? Kan DP-nya agak lebih besarin lagi. Saya punya BCK bisa itu dengan asuransi pasti itu? Pasti bisa kita bantu dan bisa ya? Yakin ya 85%, 90% kita yakin approve lah. Approve ya? Yakin. Oke. Okay. Berarti trade-in bagaimana, Bang? Nah, untuk program trade-in juga di sini programnya sangat menarik ya, Bang. Jadi bagi Bapak-Ibu yang sudah punya kendaraan apapun, nggak harus Daihatsu ya, dan ingin menukarkan ke mobil Daihatsu, nah Bapak-Ibu akan mendapatkan tambahan diskon sampai dengan 5 juta rupiah. Jadi diskon mobil baru dapat, dapat lagi tambahan diskon kalau trade-in sampai dengan maksimal 5 juta, Bang. Oke. Baik. Jadi kita sudah bahas semua. Jadi kalian yang mau tahu lebih lanjut nanti ngobrol aja sama Le Hendrik ya. Boleh, benar. Karena kalau kita bicara panjang semua ntar kalian nggak datang sini nih. Nah, paling sama sedikit just apa info tuh lagi, Bang. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang nonton video ini nih, mungkin Bapak Ibu lokasinya jauh nih dari area ISBSD ya, dan ingin mendapatkan benefit bunga yang menarik di sini. Nah, selama periode event Gias ini Bapak Ibu boleh koordinasi dengan saya. Yang penting nanti Bapak Ibu cukup booking fee aja. Nanti saya akan bantu meregistrasikan dan bisa mendapatkan benefit di sini, Bang. Tenang aja. Oke ya. Pasti. Di nomor telepon? Di 0815-1917-8495. Oke, di Instagramnya? Instagramnya di @seputarinformasi Daihatsu. Di alamat? Alamatnya di Jalan Repondok Cabe, Blok CA, nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Oke, berarti beli Daihatsu belinya ke? Ke Hendrik. Oke, thank you.